Ini berita menarik yang kami nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan 9 pasangan mempelai hanya membayar RM2,000 untuk majlis raja sehari. Jadi untuk laporan lanjut kita bersama dengan Siti Aisyah Al-Basri di Kompleks Islam Putrajaya. Aisyah, silakan. Terima kasih Syuhaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 9 pasangan itu diijab kabul dalam satu majlis nikah perdana Puncak Kasih Kita bertempat di Masjid Al-Firdaus, Bandar Baru Selayang baru-baru ini. Setiap pasangan hanya perlu membayar sebanyak RM2,000 termasuk urusan nikah, jamuan dan cenderahati. Program kali kedua ini antara inisiatif Pejabat Agama Islam Daerah Gombak, PAID, untuk meringankan beban dan memudahkan pasangan yang ingin berkahwin. Penganjuran program telah dihebahkan kira-kira 4 bulan lalu melalui media sosial, media cetak dan laman sesawang JAIS. Ini konsep kita ialah membantu, maksud kita ialah untuk membantu mempermudahkan. Dan saya dah mendapat galakan juga daripada JAIS sendiri dan daripada kerajaan negeri, daripada Yang Berhormat Menteri Besar juga, supaya benda ini dapat diteruskan, digalakkan supaya kita dapat ini untuk memupuk lagi apa ni, semangat kepahaman tentang perkahwinan. Pasangan pengantin berusia antara 18 hingga 42 tahun dari seluruh Selangor ini dinikahkan oleh 9 juru pendaftar nikah dari PAID Gombak secara serentak. Bagi pasangan pengantin termuda, Syafira Airiza Ariana Muhammad Nazir, 18 tahun, pelajar tingkatan 6 dan Hakim Nur Halim, 20 tahun, hari bahagia mereka lebih bermakna apabila dinikahkan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Selesai majlis pernikahan, kesemua pengantin diraikan dalam majlis santapan di Dewan Kompleks Islam Daerah Gombak bersama ahli keluarga setiap pasangan pengantin. Sangat memudahkan pada orang yang nak jalankan perkahwinan dengan low cost, secara low cost. Sangat baguslah dan saya harap akan diteruskan lagi untuk semua pasangan yang belum bergelar suami isteri. Seronok satu lah sebab beramai-ramai kan. Satu lagi jimat, nak kata jimat tu okeylah, jimat juga sebab kita pun tak jangka juga ada program macam ni. So kita bila dah ada macam ni, kita join sekali. Program nikah perdana ini turut dijayakan bersama Majlis Perbandaran Selayang dan Jabatan Kerja Raya. Pada majlis sama, Amiruddin Syari berkata skim insentif perkahwinan belia akan ditambah baik dengan pemberian sebanyak RM500 kepada pasangan berusia 35 tahun ke bawah. Insentif tersebut antara 17 program inisiatif peduli rakyat IPR yang akan disusun semula mengikut kesesuaian semasa bagi memastikan matlamat penubuhannya mencapai sasaran ditetapkan. Jelasnya, pihaknya juga sedang membuat kajian menambah baik insentif tersebut dengan melengkapkan pasangan yang berkahwin dengan ilmu kekeluargaan, merangkumi aspek ekonomi, persekitaran dan psikologi. Jadi perkara-perkara ini mungkin kita nilai semula. Mungkin nilai RM500 itu kita boleh tambah nilai dalam kursus-kursus perkahwinan yang akan dianjurkan. Mungkin kita nak wajibkan pula kursus selepas perkahwinan. Ini contoh-contoh yang kita sedang fikirkan supaya yang pentingnya tujuan niat insentif perkahwinan ini adalah untuk menggalakkan kekeluargaan dan kita akan menangani berdasarkan kepada persoalan-persoalan semasa sekarang. Mereka yang ingin memohon insentif tersebut boleh merujuk laman sesawang IPR di ipr.selangor.gov.my. Tiada istilah hak asasi apabila sesuatu yang diperjuangkan bertentangan dengan nilai Islam. Justeru pengetahuan dan maklumat tepat mengenai isu-isu semasa dan kedudukan wanita Islam berlandaskan syariat Islam yang sahih perlu disebarluaskan. Tegas pengerusi panel isu-isu semasa wanita atau PISWI, Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin, setiap perkongsian ilmiah yang bersifat intelektual bagi pembentukan kepribadian wanita Islam sejati perlu bersandarkan aliran ahli sunnah wal jamaah. Justeru, penganjuran seminar cerana isu semasa dilihat memberi peluang kepada ahli-ahli PISWI menyampaikan maklumat serta memberi penjelasan tepat kepada orang ramai mengenai perlindungan dan keistimewaan sebagai wanita Islam bersandarkan Al-Quran dan Sunnah.
isu hak asasi, dan ada juga apabila dia bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dia bukan isu hak asasi tapi isu-isu yang bertentangan dengan nilai di mana berlaku krisis nilai. Jadi kita nak mengenengahkan pada mereka apakah yang dianggap nilai dan apa yang tidak dianggap sebagai nilai, apa itu hak asasi dan apa yang bukan hak asasi. Antara tajuk yang dibentangkan adalah hak dan kebebasan wanita serta perundangan dan isu hak asasi manusia pembelaan kepada wanita. Panel terdiri daripada Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh dari Universiti Sains Islam Malaysia dan Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. JAKIM perlu juga merangka program-program yang boleh melibatkan kaum lelaki dengan lebih ramai lagi ya untuk program-program seperti ini. Kerana tanpa kita melibatkan kaum lelaki, bagaimana kita nak menyedarkan mereka berkenaan dengan tanggungjawab mereka, berkenaan dengan isu-isu yang berkait dengan contoh seperti yang disebut tadi, keganasan rumah tangga, hak-hak wanita dalam rumah tangga dan sebagainya. Piswi bertanggungjawab memberi khidmat nasihat serta memperbetul salah faham serta kekeliruan mengenai wanita dari perspektif Islam. Piswi dianggotai oleh kumpulan pakar yang dilantik melalui JAKIM. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita dari Kompas Islam Putrajaya. Kembali kepada Cuhaida di Angkasa Puri. Silakan.